Eh, belum kangen. Boleh nggak ya dibocorin? Sedikit aja, sedikit aja. Pokoknya ceritanya kita lagi bersedih. Lagi menangis-nangis. Saskia lebih terbuka lagi, tidak tentu cuma ada konflik. Menangis-nangis. Itu doang yang aku bocorin kayaknya. Gimana sih tanggapannya Saskia nih untuk fans-fansnya DJS yang semakin mendukung kalian untuk lanjut ke season selanjutnya? Wah, alhamdulillah, aku bersyukur banget. Banyak banget yang support, banyak banget yang menunggu-nunggu SMA. Dan menurut aku, tanpa mereka kayaknya gak bakal naik kelas deh. Gak bakal lanjut SMA, jadi aku bersyukur banget, alhamdulillah. Oke. Untuk Anthony dan untuk Keisha dan Saskia, apa sih harapan kalian untuk kelanjutan sinetron DJS? Ini ya, jadi lucu itu gitu. Jadi setiap kita ini pasti Saskia langsung lihat aku. Iya deh. Ya pasti kita berharap semoga semakin dicintai lah ya sinetron kita. Terus juga semoga nanti di SMA bakal ada pengembangan cerita yang lebih menarik, pengembangan tokoh Roni dan Santi jadi lebih menarik juga, terus juga konflik-konfliknya juga yang lebih tidak terduga, yang bisa bikin penonton tuh wah ternyata gini. Terus ya semoga antusiasme penonton sama lah sama kayak waktu kita di SMA. Pasti ada perkembangannya. Ya kayak remaja pada umumnya. Bisa aja yang lanjut. Kalau transisi dari SMP ke SMA-nya sih bisa dibilang kayaknya enggak ada perubahan. Enggak ada hal yang berpengaruh buat karakter Roni sama Santi ya. Cuman kalau nanti pas di SMA pasti ya bakal lebih dewasa lah ya Roni sama Santinya, gaya percintaannya dan konfliknya, terus juga nanti sama tante mamanya bakal lebih beda sih pasti, nggak kayak anak SMP lah, bakal banyak perubahan-perubahan sikap sih gitu. Kalau di SMP kan Roni ini hyperaktif banget gitu, Santi juga ya, mungkin kalau di SMA bakal lebih diem sih, bakal lebih wise. Sama atau semalam berbeda sih? Sekolahnya beda pasti kan? Beda. Iya. Beda sekolah ya. Oh berarti nanti ada misalnya ada rebound dari sekolah mana, Kisah di sekolah mana, atau mereka tetap? Oke. Itu cukup. Makasih. Oke, terima kasih. Jangan lupa nonton dari jendela SMP setiap hari jam 16.40 WIB hanya di SCTV 1 untuk semua. Dan jangan lupa juga saksikan Meet and Greet dari jendela SMP hari Sabtu jam 3 sore hanya di VIP.